Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef Channel di sini. Oke, kali ini kita akan review dalaman sop WP kopi ya. Tabungnya tidak fungsi. Kita akan review dalamannya ya. Untuk sop WP ini saya dapatkan kondisi sangat parah ya. Untuk asnya baret, untuk ininya hancur ya, aus ya. Untuk pistonnya juga hancur. Ini sudah kita upgrade dengan yang masih bagus ya. Oke, lanjut untuk shock shower ini WP. Ini tabung tidak fungsi ya, hanya variasi dan dalaman masih mulus ya. Dalamannya masih mulus, ukurannya 36 untuk lingkaran diameter hasilnya. Untuk persok sendiri ini sudah kita repaint ulang, tadinya merah ya, warnanya merah, kita repaint ulang menjadi repaint baru ya, tetap masih menggunakan warna merah. Ini untuk anting-antingnya. Oke, untuk sok WP ini sendiri ukuran asnya itu 14 ya. Jadi berbeda dengan yang lain, biasanya ukurannya untuk yang lain itu variasi biasa itu 12,5, tapi WP sendiri menggunakan AS 14. Nah, biasanya teman-teman yang mau beli sok WP ini baru itu harus di rebond dulu ya, dibikin empuk karena bawaan pabrikannya itu sangat keras dan reboundnya agak lambat. Jadi kita harus pintar-pintar mencari sok yang normal buat pemakaian sehari-hari ya. Kalau yang ini untuk Showa ini sendiri, ini terhitung bagus ya, terhitung bagus. Jadi pistonnya depan belakang, ini menggunakan ring depan belakang. Biasanya ada yang cuma satu aja di sini, itu yang murah ya. Oke, sekian video kali ini, semoga mengedukasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.